Pemirsa, 9 hakim Mahkamah Konstitusi menyepakati larangan berkampanye di tempat ibadah. Sejumlah kalangan menilai keputusan MK sudah tepat karena dengan larangan tersebut tempat ibadah akan menjadi tempat yang netral sehingga terhindar dari polarisasi masyarakat. Merupakan satu bentuk penghargaan terhadap tempat ibadah agar kesucian dan netralitasnya terjaga. Karena memang kampanye di tempat ibadah itu akan berpotensi untuk bisa menimbulkan polarisasi di masyarakat dan juga akan merusak harmonisasi sosial. Oleh karenanya maka larangan terhadap kampanye di tempat ibadah sangat kami apresiasi karena memang ini untuk tetap bisa menjaga nilai-nilai agama dan kebebasan beragama untuk bisa terpelihara dan kemudian bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas publik oleh pribadi-pribadi maupun oleh sekelompok orang. Oleh karenanya maka dalam kaitan dengan putusan MK ini yang harus dilakukan adalah bahwa para peserta kampanye, peserta pemilu tentu harus menaati yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi dan kemudian kepada para penyelenggara tentu harus menegakkan aturan ini dengan baik.